Oke, pastinya luar biasa ya. Karena setelah kita Natalan, wah sukacita banget ya. Kita masuk di tahun yang baru ya. Happy New Year. Luar biasa ya, sukacita pastinya. Semangat baru ya, Kak ya? Semangat dong, Kak. Sukacita baru. Sukacita. Yeah. Nah, adik-adik, enggak terasa ya, kita sudah ketemu lagi di hari Minggu di tahun yang baru, adik-adik. Yuk, makanya kita mau sukacita bareng-bareng ya hari ini, adik-adik. Bersama Kak Ripka dan juga Kak Syasya. Ada juga Kak Yuki. Sebelah kanannya Kak Ripka ada Kak Tambi. Oke, ya adik-adik semuanya. Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri semuanya, bangkit berdiri. Ayo. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, semuanya pejamkan mata. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh adik-adik. Bapa di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami merasakan penyertaan Tuhan begitu nyata dalam satu tahun kehidupan kami di tahun 2021. Engkau menyertai kami dengan kasih setiamu dan kami hari ini boleh masuk di tahun 2022 dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan hari ini Bapa, kami mau memuji, memuliakan Engkau dengan sungguhan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau memberikan pujian kami yang terbaik untuk Engkau. Biarlah ini menyukakan akan hatimu. Tuhan Yesus, pimpin kami semua anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan, mereka merasakan sukacita yang dari Tuhan sehingga kekuatan itu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk beribadah. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama dengan Kak Ripka katakan amin. Yeay, luar biasa. Gimana adik-adik? Semuanya sukacita hari ini? Sukacita. Yeay, semuanya yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Yo, sekali lagi engkau yang siap memuji Tuhan katakan haleluya sambil lompat. Haleluya. Yeay. Puji Tuhan, hari ini kita mau memujikan lagu setinggi-tingginya langit. Karena kasih Tuhan itu tidak bisa diukur adik-adik ya, bahkan tingginya langit dalam sekali adik-adik. Ya semuanya yuk, bangkit berdiri, semuanya pakai gerakan kita memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih. Adik-adik ya. Masih bersuka cita adik-adik? Masih dong, Kak. Ah, puji Tuhan. Kita mau lanjutkan pujian kita kakak-kakak ya. Adik-adik ayo tetap bersuka cita. Karena ada sukacita di dalam hati kita. Yesus lahir dalam hati kita. Itu artinya kasih Yesus ada di dalam hati kita. Adalah sukacita di hati. Kasih
Adik-adik, kita semuanya pejamkan mata. Mari kita mau sungguh-sungguh untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur, kami boleh memuji, memuliakan namamu. Semua karena kebaikanmu Tuhan, kami boleh memuji engkau Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Dan biarlah saat ini Roh Kudus memimpin kami Tuhan Yesus untuk kami mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah Engkau memampukan adik-adik dimanapun mereka berada untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan mereka bisa menangkap firman-Mu. Dan biarlah Kau urapi kakak Ken yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan menjadi berkat untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk terima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya ya? Wah, pasti kabarnya adik-adik semuanya sehat. Adik-adik semuanya gembira. Dan adik-adik semuanya pasti bersemangat untuk beribadah. Ya, nih semuanya udah duduk rapi mau dengerin firman Tuhan sungguh-sungguh. Oke. Kak Yuli akan menyampaikan firman Tuhan tentang sebuah kisah yang luar biasa yang terjadi di Yerusalem. Ada yang tahu, adik-adik? Kalau enggak tahu, kasih tahu enggak ya? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Oke, supaya tidak penasaran, kita akan lihat filmnya dulu. Ya, kita lihat filmnya. Pentakosta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Sebab
semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Tadi kita sudah nonton filmnya, itu sebuah kejadian yang luar biasa di Yerusalem. Ketika para murid-muridnya Tuhan Yesus berkumpul di sebuah ruangan untuk berdoa, tiba-tiba ada suara tiupan angin yang keras. Padahal di dalam ruangan ya, kok ada tiupan angin yang keras terdengar. Dan lebih mengherankan lagi, di kepalanya murid-muridnya Tuhan ada lidah-lidah api. Seperti yang adik-adik tadi lihat di videonya. Ya, ada lidah-lidah api. Dan anehnya, kepalanya murid-muridnya tidak terbakar tuh. Rambutnya juga enggak terbakar. Dan lebih aneh lagi, para muridnya bisa berbahasa baru. Ya, tadinya yang enggak bisa berbahasa Media, lah kok tiba-tiba bisa berbahasa Media? Nah, saat Roh Kudus turun, membuat para muridnya itu yang tadinya sedih karena Tuhan Yesus mati, ya, jadi berpisah dengan Tuhan Yesus, hatinya sedih. Tapi begitu Roh Kudus turun, murid-muridnya gembira semuanya. Ya, bahkan Pak Petrus itu yang dulunya penakut, ya kan? Waktu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian ada orang yang bertanya pada Pak Petrus, "Hei, kamu itu muridnya Tuhan Yesus toh?" Pak Petrusnya tahu, "Enggak, aku enggak kenal dia." Pak Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Tapi begitu Roh Kudus turun atas Pak Petrus, Pak Petrus dengan gagah berani menyampaikan firman Tuhan. Ya, walaupun taruhannya nyawa. Nah, murid-muridnya Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang Kak Yuli tanya, adik-adik semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Dah belum ya? Kak Yuli bantu deh. Ya. Salah satu karya Roh Kudus itu menginsafkan. Semisal ya, adik-adik itu marah-marah sama mamahnya. Kemudian masuk kamar, pintunya ditutup, jendeer. Terus di dalam kamar, cemberut. Tiba-tiba ada dalam hati adik-adik ada suara. Enggak baik loh, marah-marah sama mama. Kamu sudah enggak sopan loh sama mamahmu. Kamu sudah berani loh sama orang tua. Tuhan Yesus enggak suka loh. Ayo keluar kamar. Sana minta maaf sama mama. Terus adik-adik keluar pintu cari mamanya. Ma, ma. Ketemu mamanya. Aku minta maaf ya ma. Tadi aku udah marah-marah sama mama. Udah enggak sopan sama mama. Udah berani sama mama, maafin aku ya ma, aku gak akan ngulangin lagi. Nah itu tandanya, Roh Kudus ada dalam hati kita. Ya, mungkin yang adik-adik yang tadinya penakut, hujan deras, takut, di rumah sendirian, takut. Ketika ada petir, duar, takut. Ada suara meong-meong, malam-malam, takut. Ke kamar mandi. Malam-malam takut. Saat Roh Kudus memenuhi hati kita, kita jadi berani loh. Kayak Pak Petrus, kita berani kalau malam-malam pipis ke kamar mandi sendiri. Ya, tadinya yang enggak berani berdoa, mimpin doa, sekarang jadi berani mimpin doa itu karena Roh Kudus yang di dalam kita. Bahkan tidak hanya berani memimpin doa di depan teman-teman, ya waktu pementoran, tapi juga berani mendoakan. Ya, tidak hanya itu. Juga berani menasihati ketika tahu temannya tuh suka bohong. Tadinya aku ya takut lah. Nanti dia marah sama aku kalau aku nasihatin sekarang. Begitu Roh Kudus memenuhi hati kita, jadi berani, kamu mbok jangan suka bohong. Di surga enggak ada pembohong loh. Ya. Kita jadi sayang teman, berani menasehati, ya. Tidak hanya itu, berani bersaksi.
ketika ada temanmu lagi susah, lagi menderita, berani bilang, "Eh, Tuhan Yesus sayang kamu loh. Mau enggak aku doakan?" Wah, keren ya kalau Roh Kudus di dalam kita ya. Bahkan kita juga berani ajak teman untuk ibadah ikeles. Siapa di sini yang sudah pernah ajak temannya atau saudaranya untuk ibadah ikeles? Jempol. Ya, Tuhan Yesus suka ketika kita bawa teman untuk datang kepada Tuhan. Nah, itu karya Roh Kudus. Itu tanda-tanda bahwa Roh Kudus itu memenuhi hati kita. Ya, bahkan firman Tuhan di Roma mengatakan setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita semua ini dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, kita semua adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Yeay! Semuanya anaknya Tuhan Yesus, termasuk Kak Yuli. Ya, bahkan firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ternyata ketika kita terima Roh Kudus itu, kita terima kuasa loh. Benar Kak Yuli? Benar lah, firman Tuhan yang bilang. Bukan Kak Yuli. Ya, contohnya, mulut kita ini jadi ada kuasanya. Ya, ketika kita doain orang lain, ya, ketika teman kita lagi sedih, kita doakan, Roh Kudus, hibur temanku dalam nama Yesus. Temannya yang tadi sedih jadi enggak sedih lagi. Ada kuasa loh dalam mulut kita. Juga ada kuasa dalam apa ini? Tangan kita. Ya. Ketika neneknya sakit, ya, terus dipegang tangannya dalam nama Tuhan Yesus, nenek sembuh. Nenek sehat oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Neneknya jadi sembuh. Ada kuasa loh dalam tangan kita. Karena apa? Roh Kudus memenuhi hati kita. Ya, Roh Kudus itu penolong yang luar biasa. Makanya kita harus selalu melibatkan Roh Kudus ya. Kalau mau belajar, Roh Kudus beri aku hikmat, daya ingat yang tajam, beri aku juga semangat untuk rajin belajar. Ya, apapun libatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penolong yang dahsyat. Ya, semuanya mau ya dipimpin oleh Roh Kudus ya. Bahkan hati kita, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau semuanya mau dipimpin oleh Roh Kudus, tirukan Kak Yuli berdoa ya. Allah Roh Kudus, penuhi hatiku, penuhi hidupku, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Semangat.